Terkendala pengiriman pasokan oksigen dari produsen PT Sabator di Solo, Jawa Tengah diduga menyebabkan sekitar 20 pasien COVID-19 di RSUD Pacitan meninggal dunia. Sementara di Madiun, Forpimda Madiun melakukan sidak ke pabrik oksigen untuk meninjau ketersediaan oksigen medis yang didistribusikan ke rumah sakit rujukan. RSUD Dr. Darsono Pacitan mencatat sejak Sabtu hingga Minggu dini hari terdapat 20 jenazah meninggal dunia akibat COVID-19. 12 diantaranya meninggal dunia setelah pasokan oksigen di Rumah Sakit Dr. Darsono Pacitan habis karena mengalami kendala pengiriman dari produsen PT Samator Solo, Jawa Tengah. Semuanya sudah kami mintai perhatian intinya dengan adanya kekurangan oksigen yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Darsono di Pacitan ini. Akan tetapi mungkin kekurangan oksigen ini juga terjadi di seluruh tempat, yang tidak hanya di Pacitan aja, di kabupaten-kabupaten lain juga sama. Mengantisipasi langkanya oksigen, inspeksi mendadak ke pabrik oksigen yang berada di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten dilakukan oleh Bupati Madiun, Kapolres, dan Dandim 0803 Madiun. Sidak ketersediaan oksigen ini untuk memastikan ketersediaan tabung oksigen medis dan mengantisipasi kelangkaan di tengah lonjakan angka COVID-19 di Jawa Timur. Rencananya agar pasokan oksigen ke rumah sakit tidak terkendala dalam pendistribusiannya, Forpimda meminta kepada pihak PT Samator Gas Industri untuk memprioritaskan pasokan oksigen ke rumah sakit rujukan. Ya, 5 hari aja sudah nggak bisa. Dan ini nanti oksigen-oksigen yang ada di sini diutamakan untuk kesehatan dulu. Nanti ini akan dijaga oleh petugas Pak Kapolres, Pak Kapolsek akan tanggung jawab di sini, Pak Dandamil, Pak Samat juga. Gak ikut tanggung jawab di sini, memastikan oksigen di sini untuk kesehatan dulu, untuk rumah sakit penanganan COVID. Kapasitas tabung yang dimiliki PT Samator Gas Industri saat ini sebanyak 2.400 tabung dan setiap bulannya mampu mendistribusikan lebih dari 8.000 tabung ke wilayah Karesidenan, Madiun. Selama kasus aktif COVID-19 di wilayah Madiun masih tinggi, nantinya pendistribusian oksigen medis dari produsen ke sejumlah rumah sakit akan diawasi oleh tim Satgas dari jajaran kepolisian dan TNI. Tova Pradana, JTV Madiun, Jawa Timur.